rayuan kami Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia dan seluruh yang hadir pada hari ini, kami mahu kerajaan buka hati, buka ruang kepada generasi muda untuk berkongsi hak mereka melihat Malaysia yang lebih baik. Yang kedua, ini adalah simbol ketakutan Kerajaan Perikatan Nasional kepada generasi muda. Kenapa? Mereka menggunakan instrumen kerajaan SPR untuk memastikan ruang kepada generasi muda ini tidak dapat dibuka. Baik, itu antara tuntutan-tuntutan dan suara yang disuarakan oleh pelajar dan juga wakil mahasiswa sempena dengan himpunan tuntut undi 18 ini. Selain daripada dihadiri oleh mahasiswa, antara kelibat yang turut kelihatan hadir adalah sementara tadi Ahli Parlimen Simpan Renggam Dr. Mazli Malib, Naib Presiden PKR Tian Chua dan juga Ahli Parlimen Petaling Jaya Maria Ching yang turut hadir memberikan solidariti terhadap tuntutan undi 18 ini, dan kita akan bawakan perkembangan